Film ini dibuka pada tahun 2005. Terlihat seorang wanita yang bernama Uchida. Mendatangi kantor pelabuhan, dia ingin menyewa perahu untuk mengantarnya ke lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Tapi karena lokasinya berbahaya dan sulit dijangkau, permintaannya pun ditolak oleh kepala pelabuhan. Lalu kita diperlihatkan seorang pria tua bernama Katsumi Kameo. Ia sedang mengunjungi makam temannya saat berjuang bersama di kapal Yamato. Selesai berdoa, tanpa sengaja ia bertemu dengan Uchida. Kameo lalu menghampiri Uchida dan menanyakan mengapa Uchida sangat ingin ke lokasi tenggelamnya kapal Yamato, karena ternyata Uchida adalah putrinya Mamoru Uchida, yaitu seniornya di kapal Yamato, yang selama ini Kameo kira telah meninggal bersama tenggelamnya Yamato. Tujuan Uchida ke sana yaitu ingin menaburkan abu kremasi ayahnya yang meninggal tahun. Lalu singkat cerita, mereka memulai perjalanan yang memakan waktu hingga 15 jam bersama seorang remaja yang bernama Atsushi. Di dalam perjalanan, Kameo mengeluarkan foto masa lalu ayahnya bersama dua rekannya yang bernama Moriwaki dan Karaoke. Melihat foto itu membuat Kameo bersedih karena dia teringat masa lalunya yang kelam. Adegan kembali di tahun 1944. Saat itu kondisi pasukan Jepang semakin memburuk karena menderita serangkaian kekalahan dari Amerika dalam pertempuran Pasifik. Dengan terpaksa Jepang mengerahkan prajurit yang rata-rata berusia 15 tahun untuk menghadapi medan pertempuran. Dan pertama kalinya mereka melihat kemegahan kapal Yamato tanpa mereka sadari bencana yang akan terjadi. Setibanya di kapal, mereka diberi tugas masing-masing, sementara Kameo ditempatkan di regu pertahanan anti pesawat tempur. Kemudian senior mereka menjelaskan semua peraturan dan kewajiban mereka selama bertugas. Setiap sore mereka harus mengikuti latihan berbagai ilmu bela diri seperti judo, sumo, dan kenzo. Terlihat senior mereka yang bernama Suzuku terlihat sedang bertanding judo. Setiap hari mereka menjalani latihan sesuai dengan posisinya masing-masing. Mereka dilatih kedisiplinan agar selalu siap bekerja sama dalam situasi yang genting. Mereka juga harus bekerja cepat dan tepat. Jika terjadi kesalahan sekecil apapun, mereka akan mendapat hukuman. Di suatu malam regu tembak dikumpulkan, salah satu dari mereka membuat kesalahan, tapi Kameo malah maju menggantikan temannya yang membuat kesalahan. Ia melakukan itu karena ia tidak ingin teman-temannya mendapat masalah. Alhasil Kameo pun menerima 3 kali pukulan. Ketika atasannya menyuruh Mamoru memukul Kameo, Mamoru dengan enggan mengayunkan tongkatnya karena dia nggak tega melihat Kameo yang sudah kesakitan. Dan akhirnya Mamoru juga mendapat hukuman. Karena atasannya sudah keterlaluan memukulinya, dia pun lepas kendali dan balik melawan. Melihat keberanian Mamoru membuat Kameo mengagumi sosok Mamoru Uchida. Semenjak kejadian itu, hubungan mereka mulai lebih akrab. Setiap malam Mamoru melatih rekan-rekannya menembak dan berpesan supaya terus berjuang sampai mati. Ketika musim panas tahun 1944, para taruna mendapat cuti libur, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Kameo mengajak Izzy mampir ke rumahnya. Sang ibu berpesan kepada Kameo supaya putranya jangan sampai mati di medan peperangan. Tanggal 15 Juli tahun 1944, pasukan Amerika mulai mendarat di Pulau Saipan. Kameo yang sudah kembali ke kapal, dia berjanji akan berjuang dengan seluruh kekuatannya. 4 bulan kemudian, tepatnya bulan Oktober, pasukan Amerika mulai mendarat di Teluk Leyte. Amerika mengerahkan angkatan laut dan udara untuk menyerang Jepang. Amerika juga mengerahkan ratusan pesawat tempur untuk menyerang kapal Yamato yang sedang bertugas. Serangan meriam utama langsung diluncurkan, disusul tembakan anti serangan udara yang berhasil menjatuhkan beberapa pesawat Amerika.
Karena serangan pesawat Amerika yang begitu masif membuat Jepang kewalahan karena saking banyaknya prajurit Jepang yang terluka bahkan tewas. Sampai darah mulai membanjiri setiap kapal. Mamoru Uchida juga tertembak di matanya hingga terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah 5 hari melewati pertempuran yang begitu sengit, armada gabungan Jepang kehilangan 3 kapal perang, 9 kapal penjelajah, serta 8 kapal perusak. Sedangkan Yamato mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi itu jelas membuat pertahanan Jepang porak-poranda keesokan. Keesokan harinya mereka mengadakan upacara kematian sebagai penghormatan mulai. Mulai sekarang kapal yang dikomandoi oleh Laksamana itu Aito Saichi, ia menggantikan kapten sebelumnya. Setelah pertempuran kemarin, sementara Mamoru tengah mendapat perawatan di Rumah Sakit Singapura akibat terluka di bagian mata kirinya pada tanggal 10 Maret tahun 1945. Ratusan pesawat pengebom Amerika melakukan pengeboman di kota Tokyo, Hiroshima, dan Kuiho, yang bertujuan mencegah bantuan amunisi Angkatan Laut Jepang. Amerika juga menyerang lapangan udara di Okinawa, karena serangan itu Jepang akan membalas Amerika dengan mengerahkan kapal Yamato yang berlayar ke Okinawa sebelum hari pertempuran. Para awak kapal diberikan cuti untuk melihat keluarga mereka. Sesampainya di rumah, Kameo harus mendapat berita duka. Taiko menjelaskan bahwa ibu Kameo telah tiada karena penyerangan Amerika pada tanggal 15 Maret beberapa hari yang lalu. Jelas kabar itu membuat Kameo sangat bersedih karena sekarang ia hanya hidup sebatang kara. Ayah dan kakaknya telah gugur di medan pertempuran. Kini giliran sang ibu yang sudah tiada. Taiko berusaha mencegah Kameo kembali berperang karena ia sangat khawatir dengan keselamatan Kameo. Tapi Kameo tetap pada pendiriannya karena sekarang ia sudah tidak memiliki apapun lagi selain negara yang harus diperjuangkan. Okinawa ni demo, jigoku ni demo. Di sisi lain, Moriaki mengunjungi Mamoru Uchida yang tengah dalam perawatan. Moriaki mengatakan kalau dirinya akan bertempur ke Okinawa. Ia menyarankan Mamoru supaya tidak perlu ikut bertempur mengingat Mamoru masih dalam perawatan. Namun tekad seorang Mamoru yang begitu kuat untuk berjuang membela negaranya. Ia pun kabur dari rumah sakit agar bisa bertempur ke Okinawa. Pada tanggal 25 Maret tahun 1945 tibalah hari keberangkatan menuju Okinawa. Sebelum pergi, Taiko memberitahu jika dirinya akan bekerja di pabrik amunisi di Hiroshima. Ia juga menyerahkan sebuah jimat agar Kameo selamat dari medan pertempuran. Lalu mereka pun berpisah dengan perasaan yang tidak rela. Begitu juga ratusan awak kapal lainnya, mereka pergi meninggalkan keluarganya dengan harapan mereka bisa selamat dan kembali pulang suatu hari nanti. Singkat cerita, semua awak kapal sudah berada di kapal Yamato. Tak disangka Mamoru berhasil menyelinap ke dalam kapal. Karawaki memarahi Mamoru yang tetap ngotot ikut berperang. Tapi Mamoru yakin jika langkahnya kali ini adalah suatu hal yang benar. Pasukan Amerika mendarat di Okinawa dan langsung menyerang dan menggempur habis-habisan armada laut Jepang. Bahkan serangan pesawat kamikaze pun tidak membuat pertahanan Amerika gentar hingga. Beberapa hari setelahnya, para pemimpin melakukan rapat dan mendapat informasi jika seluruh armada milik mereka telah karam. Kini hanya kapal Yamato yang menjadi harapan mereka untuk menghentikan dominasi Amerika. Setelah Laksamana Osaka menjelaskan secara detail mengenai rencana penyerangan tersebut, akhirnya mereka setuju mengerahkan kapal Yamato. Esok harinya semua awak kapal dikumpulkan untuk diberi pidato penyemangat agar mereka tidak mengenal kata mundur dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun dalam perjalanan awak kapal yang menjadi operator radio berhasil menangkap transmisi kapal selam Amerika yang berisi kapal Yamato yang sedang bergerak menuju selatan, yang artinya Amerika telah mengetahui pergerakan kapal Yamato.
Pada tanggal 7 April tahun 1945 kapal Yamato yang sedang berlayar menuju Okinawa, tiba-tiba pesawat Amerika datang 280 bahkan lebih pesawat Amerika digerakkan untuk mencegah kapal Yamato. Mengetahui serangan itu, Jepang langsung menembaki pesawat musuh dengan senjata anti serangan udara. Namun sayangnya mereka belum mampu membendung serangan pesawat Amerika yang jumlahnya sangat banyak. Kapal Yamato yang gagah perkasa dibuat porak-poranda karena mendapat serangan bertubi-tubi. Dan terus digempur dengan bom serta torpedo. Pasukan Jepang tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak ada bantuan udara. Alhasil para awak kapal banyak yang tewas dan terluka, kini hanya tersisa Moriwaki Mamoru serta Kameo. Mereka pun terus berusaha menembaki pesawat Amerika. Yang akhirnya Moriwaki dan Mamoru terkena serangan sampai terluka parah. Sang komandan yang mengetahui kapal Yamato sudah hancur. Dia memerintahkan semua awak kapal untuk segera meninggalkan kapal Yamato. To mendengar perintah sang komandan Mamoru. Moriwaki dan Mamoru menyuruh Kameo untuk meninggalkan kapal. Namun Kameo menolaknya. Dia ingin terus berjuang sampai mati. Setelah dipaksa Moriwaki dan Mamoru, akhirnya Kameo bersedia pergi. Sebelum pergi, Mamoru menitipkan barang berharga miliknya kepada Kameo. Kameo pun bergegas pergi meninggalkan kapal-kapal. Yamato yang menjadi andalan Angkatan Laut Jepang akhirnya meledak dan tenggelam. Kameo yang terombang-ambing di lautan, ia sempat bertemu dengan Nizi. Tak lama kemudian Kameo harus melihat Nizi mati dan tenggelam bersama kapal Yamato. Singkat cerita, Kameo yang berhasil selamat. Ia mendatangi ibunya Nizi dan menyampaikan pesan bahwa Nizi telah mati sebagai seorang pahlawan. Setelah beberapa bulan kemudian, Kameo pergi ke Hiroshima dan menemui Taiko. Namun Taiko sedang terluka parah akibat serangan bom atom Hiroshima. Kameo mengembalikan jimat yang pernah diberi Taiko. Taiko berkata kalau ia ingin memperbaiki perahu yang rusak dan memberinya nama Ashuka Maru yang berarti janji bunga di masa depan. Untuk kesekian kalinya Kameo menyaksikan orang-orang yang disayangi pergi meninggalkannya. Adegan kembali di tahun 2005 terlihat Kameo sangat bersedih mengenang kisah masa lalunya yang sangat kelam. Ternyata perahu yang mereka tumpangi Kameo beri nama Ashuka Maru seperti permintaan Taiko sebelum meninggal. Kameo pun memberikan barang peninggalan Mamoru kepada Uchida yang ternyata isinya adalah sebuah pisau. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Uchida langsung menaburkan abu kremase ayahnya yang telah mati tahun lalu. Ayahnya yaitu Mamoru Uchida. Dan alur cerita pun tamat. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dari saya pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit undur diri. Nuhun wassalam.